Oke, nah ini teman-teman, kita sudah mulai sebentar lagi sampai. Ini kalau teman-teman mau kesini, saya sarankan harus bertanya ke kiri dan kanan ya teman-teman, karena ini tempatnya memang dibilang sangat sulit sekali karena tidak ada sedikit pun petunjuk untuk menuju ke makam Uyut Demang ini teman-teman. Baik teman-teman, selamat datang kembali di sebuah perjalanan meninju legenda, misteri, dan sejarah. Baik teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Kembali kali ini, Lemira akan melakukan sebuah perjalanan berdasarkan informasi dari salah satu sahabat Lemira dengan pemilik akun yang bernama Santri Kalong Official, teman-teman. Santri Kalong Official menginformasikan kepada kami bahwa di sekitar Gor Pajajaran, Kota Bogor, terdapat dua buah makam keramat yang bisa kita kunjungi. Makam siapakah itu? Mari sama-sama bersama kami kita lihat atau kita ziarah ke makam tersebut. Tapi sebelum berangkat, kami terus mohon support, dukungan, dan doa dari teman-teman, terutama yang belum melakukan subscribe. Silakan tekan dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mempunyai masukan ataupun tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi, silakan tulis di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang ingin membagikan pengalaman misteri kepada kami, silakan DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Baik teman-teman, saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Mari ikuti terus perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Lemira. Oh, dijagaan, bah, izin lah, bah. Kayak orang izin lah, bah, dewan, bah, izin lah, para mana, tanah, izin lah. Oke, teman-teman, ini kita sebentar lagi sampai di makam Uyut Demang. Ya? Oh, tenang. Oke, nah ini teman-teman, kita sudah mulai sebentar lagi sampai. Ini kalau teman-teman mau kesini, saya sarankan harus bertanya ke kiri dan kanan ya teman-teman, karena ini tempatnya memang dibilang sangat sulit sekali karena tidak ada sedikit pun petunjuk untuk menuju ke makam Uyut Demang ini teman-teman. Oh itu, yuk. Sesampainya di lokasi, kami meminta izin untuk mengambil gambar. Selain gambar, kami pun belum sempat menanyakan mengenai siapakah sosok Mbah Demang, sehingga kami memutuskan untuk langsung berziarah. Tapi tidak apa-apa, kita harus berbesar hati, setidaknya kita sudah dipersilahkan atau diizinkan untuk ziarah.
Sekarang, mari kita cari tahu siapakah sosok dari Mbah Demang. Pertama yang ingin saya tanyakan, apakah nama Mbah Demang dahulunya adalah seorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar di sebuah daerah karena beliau merupakan seorang penguasa daerah, atau nama Mbah Demang ini memiliki arti lain? Mari kita lihat pada contoh susunan birokrasi pada Kerajaan Mataram. Raja atau sultan atau susuhunan merupakan pimpinan tertinggi. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, raja akan menunjuk beberapa pejabat interna dalam keraton. Pejabat interna tersebut adalah patih kerajaan, wedana, keluarga kerajaan, abdi dalam, prajurit, dan lain sebagainya. Raja sendiri bisa membawahi secara langsung bupati atau pemimpin wilayah, atau bisa juga diwakilkan oleh orang kepercayaan atau pejabat internal. Sedangkan pada birokrasi pemerintahan kerajaan Mataram, bupati membawahi wedana atau demang. Wedana dan demang berperan dalam membantu tugas bupati. Namun bupati juga dibantu oleh seorang kaliwon yang merupakan pemimpin pedesaan yang berada di bawah bupati langsung. Sedangkan penewu atau penatus biasanya menerima perintah langsung dari seorang kaliwon atau wedan atau demang, yang kemudian perintah akan diteruskan kepada lurah atau kepala desa. Nah, jika kita lihat dari contoh birokrasi pemerintahan kerajaan Mataram, mungkin posisi demang itu berada di bawah bupati dan di atas posisi camat. Sedangkan untuk kaliwon, mungkin untuk saat ini sama dengan posisi camat. Mengenai asal-usul siapakah sosok Mbah Demang ini, tidak banyak sumber yang menginformasikan tentang siapa sebenarnya sosok dari Mbah Demang. Dalam hal ini, kami sangat minim sekali informasi, teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini dan mengetahui tentang sejarah Mbah Demang, silakan langsung saja tulis di kolom komentar. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin ziarah ke makam Mbah Demang, untuk lokasinya berada di Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawaf. Baik teman-teman, sayang sekali baru saja saya sama Indra sudah mengunjungi ke makam keramat Mbah Demang ya teman-teman. Namun sekali lagi kita harus berbesar hati karena Lemirah tidak mendapatkan izin untuk menggali informasi sejarah yang ada di makam keramat Mbah Demang. Tapi nggak apa-apa, semuanya pasti ada hikmahnya. Di balik itu saya sama Indra alhamdulillah bisa menyempatkan diri berziarah ke makam Mbah Demang teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama karena hari sudah mulai mendung juga, saya sama Indra ingin melanjutkan perjalanan untuk kita langsung berziarah ke makam Mbah Kair teman-teman, ke makam Eyang Kair, karena kebetulan lokasinya sangat berdekatan. Jadi sekalian saja, satu dayung dua pulau terlampaui, kita langsung saja ziarah bersama-sama menuju ke makam keramat Eyang Kair. Ikuti terus perjalanan kita teman-teman, jangan lupa subscribe dan dukung kami teman-teman. Sudah terlihat plang dari tulisan makam Tu Bagus Abu Khair ya, atau Mbah Khair. Nih kita akan coba nyebrang, lalu lintas lumayan padat nih teman-teman. Nih mudah-mudahan ada sedikit oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang nanti. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kita, sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemirah. Yuk kita nyebrang. Oke. Ini ada anak kecil, kita lewat. Ah, puntennya. Nah, itu dia teman-teman. Ini jalan menuju makam Eyang Kair atau Mbah Kair.
Ini di sampingnya rumah makan teman-teman. Buat teman-teman yang mau ziarah ke Mbah Kair atau ke Eyang Kair, sekali lagi teman-teman nanti pada saat mencari gangnya atau tempatnya harus sedikit pelan-pelan dan teliti ya teman-teman, karena jika kurang teliti atau kendaraan teman-teman melaju cukup cepat akan cukup sulit menemukan tempat ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah baik teman-teman, saat ini kita sedang berada di makam salah satu pendekar pencaksilat yang sangat terkenal. Seperti yang teman-teman ketahui, setiap kali mendengar nama Eyang Kair, pasti teman-teman akan langsung teringat dengan salah satu aliran pencaksilat tertua di Indonesia, yaitu Silat Cimande. Bagaimana tidak? Karena menurut beberapa catatan sejarah, beliaulah yang menciptakan gerakan Cimande yang sampai saat ini terjaga dengan baik. Jika berhubungan dengan Silat Cimande, ada satu nama lagi kesepuhan yang selalu disandingkan namanya dengan nama Eyang Kair, yaitu Eyang Rangga yang makamnya terletak di Tarikolot Cimande. Hal tersebut dikarenakan ada banyak sekali versi yang menceritakan hubungan antara Eyang Kair dan Eyang Rangga. Karena perbedaan versi itulah yang menjadikan sejarah Cimande selalu menarik untuk dikisahkan. Tentunya disitulah letak menariknya sejarah bagi orang-orang yang berniat untuk kembali nyukcruk galur Mapai Tapak. Tentunya hal tersebut hendaklah tidak menjadikan sebuah perdebatan di antara kita sebagai generasi saat ini. Malah harus menjadikan sarana atau alasan kita untuk memulai atau ngaguar sejarah dan menghormati setiap perbedaan versi kisah yang orang tua kita wariskan kepada kita dan anak cucu kita nanti. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mengetahui tentang kisah atau sejarah, baik itu sejarah dari Kidemang ataupun sejarah dari Eyang Kair, silakan teman-teman langsung bisa share kepada kami dengan cara menulis di kolom komentar, sehingga di sini kita bisa saling berbagi pengetahuan tentang sejarah dari Eyang Kair ataupun sejarah dari Kidemang. Semoga perjalanan kita kali ini menjadikan kebaikan dan keberkahan bagi kami yang melakukan perjalanan dan bagi sahabat Lemirah yang menyaksikan video ini. Wallahu a'lam bishawaf. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah baru saja melaksanakan ziarah ke makam keramat Eyang Kair. Tadi kita sudah minta izin ke juru peliharanya, kita sudah ngobrol-ngobrol juga. Alhamdulillah dengan begitu sebentar lagi kan ini hari sudah mulai gelap ya, sudah mulai mendung. Langkah baiknya kita sukadahi saja, kita cukupkan saja untuk perjalanan kita kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kita dari awal sampai selesai. Tak lupa kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman, terutama yang belum melakukan subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang belum atau yang mempunyai kritik, masukan atau saran tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menceritakan pengalaman misteri atau kisah pribadi teman-teman yang lain, silakan DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Baik teman-teman, saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Mari ikuti terus perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Salam legenda misteri dan sejarah, Lemirah.